Zodiak Aquarius. Kelahiran bulan Januari tahun 20 sampai Februari tahun 18. Ramalan Aquarius minggu ini, pertanggal 18 Juni sampai tanggal 24 Juni tahun 2018. Prediksi umum, ada memori lama yang kembali mengusik hari-harimu. Ada urusan yang belum benar-benar terselesaikan di masa lalu. Saatnya kamu melakukan sesuatu untuk menyelesaikannya. Meski gitu, kamu tetap harus fokus dengan apa yang harus kamu kerjakan dan selesaikan sekarang. Meski bakal jadi minggu yang berat, kamu masih bisa bertahan dengan baik. Jaga kesehatan pikiran agar kesehatan tubuh tetap terjaga dengan baik juga. Ramalan percintaan Aquarius minggu ini. Untuk Aquarius yang belum berpasangan, hati-hati dengan sosok pria atau wanita pembohong di dekatmu. Kalau enggak hati-hati, kamu bisa terjebak dengan rayuan dan janjinya yang cuma manis di mulut. Tetap jaga hati dan perasaanmu ya. Untuk Aquarius yang berpasangan, ada gosip yang kurang menyenangkan soal hubunganmu kali ini. Cukup bikin shock juga. Walaupun gitu, kamu dan pasangan harus tetap menjaga komunikasi dan komitmen untuk selalu terbuka dan jujur satu sama lain. Prediksi keuangan dan karir Aquarius minggu ini. Keluar dari zona nyaman tak pernah mudah. Tapi dari sini kamu akan menemukan peluang karir yang baru. Yang penting tetaplah optimis merangkai masa depan yang kamu mau. Kondisi keuangan sudah lebih stabil kali ini. Sudah lebih mudah bagimu mengatur pemasukan dan pengeluaran yang ada. Cuma tetap harus hemat ya. Sekian prediksi mingguan untuk zodiak Aquarius. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Yeah.